Asda. Konnichiwa Kentamani Channel. Hari ini aku pakai kimono. Kenapa pakai kimono? Karena hari ini aku makan besar food. Aku jadi semua pesan ya, makanan bakso besar. Aja jenisnya kan. Oke. Oke. Buka aja ya. Langsung kita buka. Langsung buka. Ini sebelah kanan dulu. Wow. Ini apa nih? Ini karaage. Semua buka. Wow. Ini gyudon. Wow. Wow. Lu langsung wanginya. Oh, ini bukan gyudon. Ini bata shoyu. Ini beneran ini. Aroma itu aroma mentega. Oke, terus. Wow, ini teriyaki. Oke, terakhir. Wow, ini gyutang. Gyutang itu lidah ya. Lidah sapi. Karaage dulu. Wow. Ini karaagenya. Wow. Sama udah sosnya udah ada ya. Oke, langsung makan aja sama nasi. Pasti enak. Oh, spicy ya. Oh, spicy banget ini. Tapi enak. Karaagenya enak banget, gurih banget. Wow, besu besar. Besar tu. Besar tu. Silakan duduk aja duduk. Besu bersaudara. Bersaudara. Jadi hari ini kita pakai kimono ya dua-duanya. Saya kimono tapi orang Italia. Orang Uno. Aduh. Ini saudara Kenta kan? Apa? Ini saudara Kenta. Jangan. Saudara. Jangan deh. Aduh. Jadi aku ajaknya yang suka orang yang suka makan gitu ya. Aku suka makan. Makan nggak sekarang? Ini kan makan. Ini punya aku. Ini aku makan di sini nggak pakai air. Nah ini yang aku ini udah makan ini. Udah dia. Okay. Iya. Mm-hmm. Yang mau makan apa lagi? Kayak aku ini lidah. Lidah boleh boleh. Ini di Jepang juga ada lidah. Ada. Ini dari ini namanya yang tang itu. Tang itu. Gyutang itu. Gyutang itu lidah. Iya jadi ini. Ini bisa makan cium sama sapi. Wow. Iya kan? Ini langsung itu ya, langsung tuan ya. Oh, langsung tuan. Oke. Okay. Wow. Ada tak? Wow. Udah ya. Mantap. Ini. Benar enak banget. Oke. Okay. Bisa habis enggak? Bahasa Jepangnya apa? Silakan makan. Itadakimasu. Itadakimasu. Wow, mantap. Mantap banget. Langsung berasa kayak di Kyoto. Iya, betul. Sama di Osaka. Beda dong, Kyoto. Mantap. Mantap ya. Aku udah habis ini udah. Ini enggak ada pedes-pedesnya. Ada kosnya, pedes-pedesnya. Oh, yang cabai rawit ini enggak ada ya. Ini cabai rawit itu Indonesia. Ini teknik nih. Aku bisa sulap. Oh iya. Gimana kan nggak bisa nih, aku nggak bisa ini, nggak bisa sobek beneran. Ngapain? Sulap ya? Udah siap. Wow, langsung ya? Ini gudang terpakat ini.
semuanya ada lagi Daniel di sini. Aku enggak ada, aku enggak bisa. Aku juga. Coba kata, coba kata. Enggak bisa. Jangan. Enggak ada aku. Enggak punya kan? Aku mau udah ini habisin dulu aja ya. Kalau lagi ini habisin aja ya. Mantap. Cara makannya emang cepet gitu ya. Gimana caranya ya? Gak perlu ya. Proper. Oke, satu. Tapi. Gak bisa saya kasih entah. Enggak. Pelan-pelan tapi pasti. Enak banget ya, Kenda? Enak kan? Pak Tanjung kan dari sini mau syuting ini lagi nih Pak. Jangan semasak, terus makan nggak apa nih Pak? Terus makan lagi Pak. Makan lagi. Kenta kan juga. Oh, aku juga ya. Ya, jangan lupa loh. Tapi memang ya karena PPKM kita harus kayak seperti ini. Iya ya. betul. Jadi ini langsung pesan aja ya. Dimana? Nah cocok banget nih buat yang PPKM di rumah aja ya kan? Iya betul. Makan kayak gini tinggal di rumah. Iya ini sama di restoran rasanya. Ini makannya restoran punya bos aku kan? Bos aku jadi juga. harus sopan. Jadi ini gak boleh makanannya ku mulut, bukan gitu. Mulutnya ku makanan. Oh gitu ya? Iya. Sopang, harus sopang. Ngeliatin aja. Ngeliatin aja mau. Mau ya? Iya. Mau ya? Maaf ininya, ini makanan ini harus dress code. Ada dress code-nya, pakai kimono. Wow. Ini coba deh, ini ada beneran ada rasa mentega. Iya kan? Wow. Wah, ini mentega. Mayonesnya juga ada pedes-pedesnya ya? Iya ada pedes-pedesnya, tapi gak terlalu pedes. Aku cocok banget. Gila. Rasa mentega. Kok udah habis? Habis. Dikit lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Ini aku coba ya. Aku ini butter daging gyudon. Ini apa ini tadi namanya? Butter shoyu. Butter shoyu itu apa? Butter itu mentega. Sama shoyu itu kecap asin. Itu tapi emang di Jepang juga ada ya? Ada. Ada benar ini rasa otentik. Oh, otentik. Konten itu kan kita berendam. Oh, beda ya. Maksudnya gini, rasa onsen gitu. Jadi bayangin onsen. Iya. Nggak terlalu enak gitu ya. Enak, ini enak banget, sumpah parah. Aku coba rasa, ini rasa campur ya. Aku. Ini apa namanya ini? Ini teriyaki. 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 Teriyaki itu berarti asin ya? Manis. Manis, sorry. Teriyaki itu yang manis. Kalau yakiniku yang... Yakiniku itu asin gitu ya. Rasa pulang kampung gak sih makan kayak gini? Jadi ingat kampung halaman. Oh iya betul. Iya, udah aku. Nanti aku bawa. Sebentar, aku mau nanya nih. Kita mau nanya. Ini belum pernah ditanya nih. Apa? Masakan paling Kenta kangenin dari masakan orang tua Kenta. Oh. Jangan dong. Belum udah begini aja udah nanya. Ini benar. Aku udah 2 tahun gak bisa pulang. Masak. Kanju. Serius kita serius. Kenta, ada yang kangen nggak masuk dari masakan ibunya Kenta? Iya, aku kangen banget. Apanya? Krok ya. Apa? Krok ya. Krok. Bacanya
Bisa. K O R O A A T. Korok korok. Kalau tulisannya korot korate. Korokke korokke. Bukan korokke itu gimana? Kroket apa ya? Kroket kroket. Bukan kroket apa ya? Yang kayak tapi miripnya perkedel. Perkedel. Jadi pakai kentang sama daging sapi gitu. Terus goreng. Itu enak banget. Itu aja tuh yang tak kangen. Iya. Karena enak banget itu ya. Enak banget beneran. Kapan-kapan bisa dong dikirim ke sini. Caranya gimana? Basi dong. Oh iya. Masa bisa pesan OTW? Bisa. Tapi enggak ada enggak di sini di makanan Jepang di sini. Oh, bisa ya. Iya, tapi beda. Karena itu kan yang masakan ibu aku itu termasuk cinta. Oh. Iya, kan? Masaknya pakai cinta. Pakainya iya, ibu cinta. Yang paling penting, bumbu cinta itu paling penting. Kangen enggak tapi sebenarnya? Kangen banget, bener lah kangen banget. Kangen banget? Iya. Andaikan, nih ada orang tua Kenta datang. Apa yang hal pertama Kenta mau lakuin? Coba. Apa ya? Gak apa-apa. Kan Kenta ini gak bisa pulang karena ya kita kondisinya covid dan lain-lain. Iya. Ya sama, aku mungkin kok jadi Kenta nangis sih kalau ketemu orang tua. Walaupun kita udah segede ini ya. Kita gak malu untuk mengakui kangen banget pasti. Kenapa ya? Kalau datang tiba-tiba ada apa yang kita lakukan? Ya awalnya peluk dulu ya, peluk dulu. Dulu ya. Kangen banget ya pasti. Kangen banget. Parah ya. Parah banget ya. Kangen banget beneran kangen. Semua kangen. Paling kangen sama siapa? Mama, papa, apa adik atau siapa? Semuanya. Semuanya. Mama. Satu kata buat keluarga di Jepang. Satu kata. Satu kata. Love. Terima kasih. Wah. Dua kata ya ini. Gak apa-apa. Makasih. Udah itu aja. Makasih itu aja. Udah dukung Kenta selalu ya. Doain Kenta ya. Iya. Kita lanjut makan lagi ya Kenta. Makan lagi ya. Putih doang ya. Iya. Putih doang. Enggak ada berbuang, enggak berubah, dia enggak berubah. Wah. Karena sahabat. Karena aku sama dia udah kita udah adik kakak. Hubungannya udah saudara udah. Iya, udah saudara. Pokoknya bener. Kadang oh ya, sedikit cerita boleh kali ya? So, aku kan sempat kena kemarin nih COVID. Oh iya. Ini nelfon ini. Gimana keadaannya, walaupun kurang ajar, udah ini belum adalah pokoknya parental advisory lah ini banget kalau disebut udah ini belum canjung, tapi dia tujuannya menghibur Kenta ini menghibur gue, jadi gue ini sama Kenta senang lah pokoknya punya teman yang perhatian artis lagi ya kan, gue dan gue bukan artis. Kenta, hoi, makanannya, terima kasih. Bentar. Makasih apa sih bahasa Jepangnya? Arigato. Bahasa Jepang cek. Nonton dong, FYP terus. Bahasa Jepang, jadi terima kasih itu bahasa Jepang. Arigato gozaimashita. Kalau bahasa Padang, tarimo kasih. Tarimo kasih. Iya. Oh iya. Kalau bahasa Itali, terima kasih. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Makanannya enak banget. Jadi kalau itu, kalau selesai makan, kita bilangnya gini. Gotso sama desta. 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 Oh gini, gotso sama desta. Habis tuh. Habis. Keren. Kenta, terima kasih ya. Karena aku harus siap-siap makan ke planet sebelah. Karena nanti kita mau masak. Oke, jadi Tanju makasih ya. Jadi siap lanjut
dan syuting masak. Oke. Okay. Terus siap-siap buat makan. Oh, iya. Siap-siap buat makan karena kita hari ini masak yang wow. Apa? Oh ya pokoknya ini nonton non suami aja ya. Oke, jadi hari ini kita review Besar Hu. Jadi kalian langsung cek di Instagram sama internet aja ya. Pokoknya enak banget. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah. Asla! Yeah.